Aku tuh emang kayak lagi lebih gelap daripada badan karena berapa hari sempet kayak ke pre-wedding gitu dan sekarang aku mau pakai Maybelline Fit Me Concealer. Sponge-nya mereknya Masami Shoko. Aku tuh kemarin sempet ke Singapura kan, terus aku kayak sempet beli beberapa produk dan finally aku beli Laura Mercier. Aku bakal ngebuktiin apakah ini jauh lebih bagus daripada RCMA dan lebih works daripada Favorite Cousins Baby. Gitu kayak not bad. Kita udah ngepick di bawah mata. Terus aku tuh orangnya kan berminyak ya, jadi aku mesti ngeset lagi keseluruhan muka aku tuh dengan Mineral Botanica yang Acne 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 Care Loose Foundation. Ini sebenarnya kayak loose powder gitu, cuman dia foundation. Cobain satu palet eyeshadow gitu. Ini hot topic banget tuh kan yang Cocoa Blend ya. Itu teman aku, sahabat aku punya dan emang super bagus. Cuman aku juga penasaran sama yang Rose Golden ini. Itu ya Allah, kecil banget ya di dunia. Ya dia tuh kayak main untuk apa? Saya ya. Saya. Hai semuanya, nanti tunggu video aku juga ya. Linknya ada di bawah sini, di description box juga ada. Nah, kita coba warna si Harmony yang abu-abu ini. Tapi lucu juga. Dia tuh abu-abunya kayak ada slightly ungunya. Kita build the color lagi. Gila, falloutnya banyak banget. Di atas transitionnya aku bakal pakai punyanya si Colourpop yang Car Outs. Di inner cornernya ngebasahin kuasnya pakai si spray ini. Nih, just a rose. Untuk ngambil Wonderful lagi yang coklat tadi, taruh lagi di ujungnya untuk ngeblendin dikit semua warna. Oke, dan sekarang aku bakal bikin eyeliner terus pakai bulu mata, and I'll be right back. Hi guys, balik lagi. Ini aku udah bikin alis, terus bikin eyeliner dan bulu mata. Bulu mata aku nih hari ini double, kayak yang Chloe, terus di atasnya tuh Alice. Ini Instagramnya. Oke, okay, sekarang kita mau nge-contour. Aku gak terlalu suka.
suka Laura Mercier Loose Powder ini. Bagus emang, CMA pun bagus, Benai pun bagus, bahkan Cousins Baby Powder aku menurut aku bagus. Jadi, sorry to say, ini bedak. Buat kalian yang mungkin suka dengan high-end atau brand yang kayak lebih prestis gitu, kalian mungkin suka, tapi buat aku, menurut aku Laura Mercier tuh biasa. I said it! Yang suka sama Laura Mercier jangan marah karena kita punya selera yang berbeda-beda kan. Kurang worth the hype, menurut aku ya. Oke, sekarang aku mau pakai BK yang Songbird dicampur Wisteria. Ini deh, dua. Warna matanya udah super duper heboh. Lipsticknya aku mau pakai MAC yang kinda sexy, lipstick sejuta umat. And last but not least, highlighter. Highlighternya pakai Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder yang 10 light infusion. Sebenarnya ini face mist, cuman akhir-akhir ini aku juga suka pakai ini buat setting makeup aku. Ini dari Mineral Botanica yang Fresh Gulf Stream Sea Water Sodium Hyaluronate Face Mist. Nih kayak gini. Tuh, Mika. Mika. Thank you guys udah nonton video tutorial hari ini. Hari ini tuh agak melenceng sih, sebenernya aku tuh cuma pengen makeup yang soft, natural gitu, natural. Tapi aku lihat kayak paletnya itu bisa versatile, bisa kayak natural, bisa juga kita pakai ke smoky eyes yang lebih intense gitu, lebih heavy. Jadi aku tuh suka banget palet Zoeva ini. Cuman ada kontranya, satu dia itu agak fall out. Terus kalau kita pakai tanpa kayak apa sih namanya, setting spray atau nggak basahin kuas atau tanpa primer, dia tuh kurang keluar, jadi mesti itu. Cuman kalau overall aku suka banget warna-warnanya, suka pigmentasinya juga. Semoga kalian suka Zoeva yang rose gold. Beli nggak ya, jadi itu kayak worth to buy, terus juga worth the hype. Buat viewers baru yang baru muncul dan ngeliat video aku hari ini, halo, jadi kalian jangan lupa subscribe karena fun facts, aku tuh suka lihat Google Analytics aku kan, itu tuh yang nonton 95% bukan subscriber. Sih kalian nggak mau subscribe, jadi kalian bisa ngeliat kayak constantly if I made new video. Jadi, walaupun kalian nggak subscribe juga thank you banget udah nonton video-video aku selama ini. Dan kalau suka jangan lupa like and share, siapa tahu teman-teman, tante, om, mbak, mas suka makeup, jadi kalian bisa membantu mereka. Oke, okay. Anyway, thank you ya udah nonton. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah. Tinggi, lepek. Aku beli ini. Si baju tidur aku luaran ini aku beli di temen aku 30.000.